What's up everyone, welcome back again with me and Wing Talker for update on the weekend August 2022. Today I use Binance Exchange for update about Wing Talker today. Look at this chart pattern in the time frame 15 minutes in the bearish crypto market. Wing Talker ini sendiri cukup lumayan, sempat ngepump flash hingga di 50% tadi guys ya. Ini cukup lumayan asyik dan cukup lumayan membagongkan daripada si Wing Token di update kali ini. Nah kalau kita lihat di sini guys ya, area strong supportnya itu sendiri sebenarnya juga sudah membentuk area baru di sekitaran $2 nih tadi nih guys. Dan kalau kita mau lihat potensi kedepannya daripada si Wing Token ini sendiri, kita ganti dulu ke time frame 4 jam. Nah di sini spot yang harus dilewati Wing Token kedepannya ini sendiri nih, itu ada di level area di sini nih guys, di sekitaran sini nih, paling enggak di area sekitaran $30 Israel untuk melihat potensi break daripada si Wing Token. Apakah dia mampu menuju ke $30 dan kembali melanjutkan rally? Sejujurnya jawabannya bisa saja guys ya, tetapi untuk area profit, untuk target terdekat daripada si Wing Token ini sendiri, kemungkinan target terdekat kita guys ya itu bisa saja sampai ke hit di angka sekitaran $23 dulu guys ya, di antara $23 hingga $28 dengan maksimum kemungkinan untuk melihat potensi bull run-nya itu sendiri bisa mencapai angka di $30 untuk melihat apakah si Wing Token ini sendiri berhasil break resist atau tidak. Segitu saja update terbaru dari Wing Token kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Wing Token Moon today.